Nabi Ibrahim walaupun duduk dalam suasana yang kufur, suasana yang jahiliyah, suasana yang tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenar, tapi Nabi Ibrahim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ataina Ibrahimar rusyda. Jadi tuhewi satu apa ni nikmat kepada Ibrahim, iaitu beri kematangan, beri otak yang waras, beri fikiran yang cerdas dalam mencari kebenaran. Sejak daripada kecil lagi, sebelum akhir balik lagi, dia tu mikir dan dia pandai jejak rawang kuam putuk dan kuam pit arus. Nah, ini penting membuatkan Nabi Ibrahim tu tengok ayah dia, tengok orang kaum dia duk sembah berhala, duk sembah tokoh. Dia kata pen alai ti men dai sara. Dah. Macam mana berhala ataupun patung yang tidak ada kuasa nak wim darat, nak wim manfaat itu, kamu menyembah, kamu muja dan minta daripadanya. Dah. Lalu Ibrahim memulakan dakwah dia dengan menyeru orang yang paling dekat sekali dengan dia, iaitu dakwah seru bapaknya sendiri yang bernama Azar. Walaupun bapak dia tu seorang yang panggil ada tamneng tinggi dalam sangkum, dah orang kenamaan, tapi Ibrahim menyeru bapaknya dengan kata, dengan menggunakan kata-kata yang lembut, cawi tinum nuan teng mewah. Nah, sing ti kun pho rua bida ka tham nan ma pin sing ti mai thuk tong. Yaitu dia mengatakan, dia menyeru kepada bapaknya, ya abati lima ta'buduna ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Soal yang Ibrahim lontar kepada bapaknya, hei ayahku, aduhai ayahku, lima ta'budu la lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wa apa muduk sembah benda yang la yasma'u, benda hak nak deh, patung yang tak leh dengar, yang tak leh tengok dan tidak terlepas daripada kamu. Deh, patung nak dengar tak leh, tengok pun tak tengok tak leh. Deh, tak ada apa ni? Mata, tak ada telinga, tuli, bisu dan tak terlepas daripada kamu. Kalau patung mung segelai, mung juga kena tolong, wak lari dia daripada boh dan tenggelam. Ini berpanggil cai, berpanggil hujah bab pun-pun tak tanya kepada wak apa tuhan kamu tak jadi alam ini. Itu soalan yang tinggi, tapi soalan yang basic, soalan yang mudah-mudah. Mudah sembah wak apa batu hak. Nah, nah, nak dengar pun tak leh. Ada nak tolong diri sendiri pun tak leh. Nah, nak tengok orang pun tak leh. Buta dan tuli. Dah. Dan dia tanya lagi ayah dia, ya abati, inni qad ja'ani minal 'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyyah. Hei ayahku, aduhai ayahku, muturuklah aku kerana aku ning dapat ilmu, ada ilmu. Aku hak aku duk seru, hak aku duk dakwah ni bukan daripada aku sendiri. Aku dapat ilmu, ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan rakyat aku. Hak ni lah, hak ni hak yang sebenar yang akan menyelamatkan kamu daripada api neraka. Nah, yang dia suruh lagi, ya abati la ta'budu syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiya. Aduhai ayahku, jangan kamu sembah syaitan, kamu jangan kamu ibadat kepada syaitan, kerana orang yang sembah berhala, orang yang sembah tak koning, sebenarnya puju berlangkah ke syaitan ini. Syaitan yang menghasut, syaitan yang membisik di telinga supaya dia menyembah berhala selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sembah berhala, orang itu makna kata dia beribadat kepada syaitan. Dan ada soalan lagi yang dilontar oleh Ibrahim kepada bapaknya. Ya abati inni akhafu an tamassaka adzabun ay yamassaka adzabun min ar-rahman fatakuna lis-syaitani waliyya.
aku wayak-wayak, tapi sebenarnya cilek-lek laut. Anak-anak takut, takut kepada ayah tu. Ayah masa ka'azabu minar rahman, hak ni hak takut benar. Di akhirat esok, ayah anda akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan duduk bersama dengan syaitan di dalam neraka. Hak ni aku takut. Ini kebimbangan anak seorang anak kepada ayah. Tapi ayah walaupun anak guna bahasa yang lembut, tapi jawapan ayah dengan kasar. Dia tak panggil anak anda, dia panggil ya Ibrahim. La illam tantahi lanarjumannaka wahjurni maliya. Hei Ibrahim, kalau mu tak bererti duk dakwah aku, tak bererti ajaran hang duk bawa tu, tak bererti sebar kepada orang ramai, tak bererti hina tuhan-tuhan, nah tak kutuk aku ni, la arjumannaka, aku nak ikatmu, aku nak lontar, nak pegang dengan batu sampai kau kamu mati. Bukan kan kuk kan, bukan kum ku. Wahjurni maliya, mung tu pergi pada rumah. Cepai naik kau pai. Ya kamahi naik. Silah kita lani kata. Jangan tak khat. Mung dengan aku, ayah dengan anak putus sekat ni. Dah. Maka Ibrahim walaupun bapak dia, ayah dia kasar. Dia kata kena. Salamun alaik. Kalau begitu, say goodbye lah. Nah, selamat tinggal ayuh. Nah. Wala bagaimanakum, Ibrahim pun tetap sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Walaupun ayuh tak saya terima dakwah, tak saya terima ajaran yang dibawa oleh anak-anak, tapi anak-anak tetap akan berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa ayah anda. Kerana anak Allah itu adalah dekat, adalah Allah adalah kekasih anak-anak. Anak-anak boleh minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa ayah. Itu anak yang panggil anak yang perlu ketanju. Nah, sudah jemaah dia rahmati Allah. Nah, itu dakwah Ibrahim dengan ayah. Dalam Quran ada sebut lagi Ibrahim dengan kaum dia. Yang duduk sembah berhala tu, pada satu hari dia pergi nak berhujah dengan kaum dia, dengan orang ramal, orang kampung. Dia kata kena, "Ma hadhi tamasilu allati antum laha aqifun?" Berhala-berhala semua ni penama ni. Nah, mun ke alai? Mun mi kuam samkhan yang rai kap chiwit jao ni? Ai rup pang jawet ti phuak jao kamlang bucha yu ni. Okey, kaum dia jawab kena. Qalu wajadna wa aba'ana laha 'abidun. Wajadna aba'ana laha 'abidun. 'Abidin. Oh, ayah ifak aku duk sembah, duk suka, duk sembah, duk dah. Duduk kerabai buca ni perawa. Tok nenek moyang. Sako orang tua. Dah, meredok kong puya tayai. Ditong rasa awai. Ang orang tua ni. Teruk juga dah kita dah. Ya, benda ni tak boleh beda. Tapi benda orang tua. Dah, benda orang dulu. Kena jaga. Tapi tak kata benda yang jaga. Benda yang nak panggil mempertahankan itu. Benar atau salah. Dah. Ibrahim Pauraya kata. Sebenarnya Tuhan kamu adalah. Bal rabbukum rabbus samawati wal ard. Allazi fatarahunna. Tuhan kamu yang sebenar bukan kawai batu. Nah, bukan kawai berhala yang kamu semua ni. Tapi Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Itulah Tuhan yang sebenar. Nah, dari itu. Nah, Ibrahim ni seorang yang berani. Bukan setakat tu. Dakwah dia dengan mulut saja tak jadi je kata. Dia pakai dakwah dengan bilyad, dengan kekuatan cai kemelang. Dah. Di satu ketika, dah satu hari itu, puak-puak orang kaum dia tu keluar untuk pergi pesta. Dah. Jadi
Ibrahim saya ya tak gi dalangan celem celong rendro. Dah dia kata dia ni tak panggil uzur, tak sihat. Tapi sebenarnya Ibrahim dia ada plan. Orang gi keluar ke pesta ramai, dia curi masuk dalam tempat yang ada berhala. Lalu dia buat kena katak berhala, menghancurkan berhala, katak seka-seka-seka sahabat habis. Dan tinggal hak yang besar. Nah, faj'alahum juzadan illa kabiran lahum. Maka apabila orang kampung klik, nah, tengok kalau berhala tu hancur habis, hancur lebur habis, maka tidak ada orang lain dah melainkan Ibrahim. Maka Ibrahim ditangkap, di apa yang igat. Maka pertanyaan mereka itu, anta fa'alta hadha bi aliyatina ya Ibrahim? Mung dah, mung kai wak katok berhala Tuhan aku ni ya Ibrahim. Kun syai mai ti tamlai rupan cawet kong ka kong pu ka. Ibrahim jawab kena dengan hujah ya. Tu tengok besar. Tanya dia. Boleh jadi hak besar seekor tu, hak tinggal seekor tu, hak tu boleh katok. Hak halus-halus. Tengok kapok duk sakut di bahu dia tu. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya hak kena kata tu, kalau dia boleh kecek. Kita tanya hak beralang. Siapa wak dia? Siapa katok dia? Siapa hancur dia? Kalau beralang hak kau sembah tu boleh kecek. Itu panggil hujah untuk mengalahkan deh panggil kaum dia. Akhirnya Ibrahim ditangkap sebagaimana kita tahu dalam sejarah, dan akhirnya deh mereka tolong mati nuwak genong Ibrahim. Hariquhu wansuru alihatakum. Mati Suanjai kata hariquhu, pauman tak ada balasan lain, mereka kena bakar hidup-hidup. Tapi dengan mukjizat Allah Subhanahu taala, dengan kekuasaan Allah, Allah memberi mukjizat, tunjuk mukjizat kepada Nabi Ibrahim dengan membuatkan, menjadikan api yang panas itu menjadi sejuk. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang panas itu jadi sejuk. Bukan sejuk saja dak. Boleh jadi sejuk saja mendarat kepada Ibrahim. Wa salaman, dan selamat. Duduk dalam api sejuk. Dah ada kata duk 40 hari, ada kata duk tak tidak berapa panggil hari sahaja, ada tu terilah. Tapi yang pentingnya api itu menjadi sejuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, lepas pada tu Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud. Raja Namrud ni raja yang memerintah Iraq masa tu, yang mengaku Tuhan. Sebelum Nabi Fir'aun lagi, ada orang mengaku Tuhan dah, Namrud. Kita dengar kata Tuhan, orang mengaku Tuhan ni Fir'aun, tapi Namrud orang memerintah raja segala seluruh dunia, dia buah kuasa dia. Hebatnya dia. Dia panggil Ibrahim supaya mari berhujah. Tanya Ibrahim, "Hei, siapa Tuhan kamu?" Nah, Ibrahim kata, "Rabbi allazi yuhyi wa yumit." Tuhan aku yang boleh menghidupkan dan mematikan. Raja Namrud kata, aku pun boleh nak orang hidup, orang mati. Ambil nak tot perahan 2 kon. Lalu จะ ทำให้ ดู ว่า ข้า จะ ให้ ชีวิต หรือ ว่า ไว้ ชีวิต หรือ ว่า จะ เอา ชีวิต. Sebab tu raja ออก คำ สั่ง suruh bunuh seorang daripada nak tot, dan tinggal seorang lagi. Tengok dia kata ni, aku boleh menghidupkan orang dan mematikan orang supaya dengan Tuhanmu juga. Nah, Ibu Rahim tengok ini panggil ok tak perding ni. Apa panggil kalau bah kok tak masuk perding mana? Tongkat pecah ที่ cukup ชีวิต ให้ ชีวิต ไม่ใช่ ไว้ ชีวิต. Nah, Ibrahim anak Tuhan yang boleh menghidupkan orang daripada tak ada menjadi ada. Bukan. Nah, ไว้ ชีวิต bukan tak bunuh. Nah, orang dia kata menghidupkan orang. Maka Ibrahim pun tukar perdain lain. Ya Tuhan aku, boleh menaikkan matahari sebelah lip naik. Kalau mu mengaku Tuhan sungguh ya Namrud, mu buat naik matahari sebelah lip jatuh. Maka
menabruk ke tidak ada jawapan. Tercengeng, senyap, bisu tak boleh jawab. Cam lonto hujah Allah. Nah, kerana dia bukanlah Tuhan yang menghidup, Tuhan yang mentarbir alam ini. Cuma panggil dakwah mereka sahaja. Akhirnya itu adalah yang pentingnya. Nah, satu lagi sulah mana? Nah, dakwah Ibrahim walaupun dia usaha nak berhujah dengan ayah dia, dengan kaum dia, dengan raja dia, tapi walaupun dia menang dalam hujah, tapi tidak ada orang yang menerima Islam. Tidak ada orang turut dia, mereka dua orang saja. Dah, selama kini dia berhujah. Dah, dia benar dia, tapi tak ada orang turut. Degilnya. Mereka Sarah, isteri dan Masarah. Dan juga adik anak saudara dia Lut alaihissalam. Tiga orang ning ya. Masa tu 4000 ปี ที่แล้ว ni, mi kon ti nak ถือ ว่า satta to Allah ni mi pieng kae 3 kon. Dalam dunia ini tiga orang. Umat Islam lari apa? Ramai 1800 lan. 1800 tahun. 1800 orang. 1800 orang lan. Nah, 1800 juta orang. Umat Islam dalam dunia ini. Nah, daripada tak ada tiga orang yang panggil beriman dengan Allah. Akhirnya, nah, banyak orang yang beriman sampai sepahala siapa? Beribu juta. Siapa beribu juta? Ini nak rakyat kata jasa yang di apa contoh yang dicontohi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan apa yang keberanian, dengan kesungguhan Nabi Allah Ibrahim. Dah. Dan akhirnya dah yang saya mau membicarakan di hari ini sebelum kita mengakhiri khutbah pada hari ini. Jadi Ibrahim disuruh oleh Allah Ta'ala meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail di Mekah, dan Ibrahim disuruh untuk sembelih anaknya sebanyak kita tahu sejarahnya, dan Ibrahim disuruh untuk membina Kaabah Al-Musharrafah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi orang yang bina puan rakan bana Mekah sampai hari ini ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Orang yang membina Kaabah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walau Kaabah tu tapak dia tan tu miulah. Kan dia dikatakan Kaabah ni orang yang bina awal-awalnya Nabi Adam AS. Ada senah pendapat kata malaikat. Tapi setelah mana berlakunya banjir, boh, gelar dengan di masa Nuh. Segala bina dalam dunia ni butuh habis. Hatta Kaabah. Tapi tan dia, tapak dia masih ada. Maka Tuhan suruh perintah kepada Nabi Ibrahim supaya ambil isteri dia dan anak Ismail, anak kecil dia, ditinggal dalam padang pasir, duduk dalam Palestin. Itu daripada kehendak Allah Subhanahu Taala supaya nak jadikan kota Mekah itu sebagai sumpah hak agama yang akan dipanggil santo oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok dalam doa dia, selama Nabi Ibrahim letak isteri dia Hajar dan Ismail di padang pasir, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in indaka baitikal muharram. Mana kata Nabi Ibrahim tahu kata tempat yang letak anak dan isteri dia tu adalah baitikal muharram, itu tapak baitillahil haram yang sudah ada. Dah. Dengan itu dah lepas pada perintah Tuhan suruh Nabi Ibrahim. Nah, setelah mana Ismail sudah dewasa untuk membina Kaabah, maka satu perintah lagi ya Allah suruhnya, hei ya Ibrahim, wa azin fin nasi bil haj, memperakat kepada dunia, kepada manusia semua, hei Ibrahim, setelah mana membina Kaabah sudah ada, mu kena royak kepada orang lain supaya kepada manusia di dalam dunia ni, seluruh dunia, supaya mari menunaikan ibadah haji di Mekah ni.
Ibrahim masa benda satu dah. 4,000 tahun dulu duduk alam pada pasir. Eh, aku nak perakat lagu mana ni? Dah, nak gepau perakat yang rai ni. Suara aku kohon, siapa telinga orang aku duduk alam pada pasir ni? Kalau lah ni kau internet kau mimi. Dah, kabel TV kau mimi. Dah, mimi TV dau tiap dah perakat hai chao lo ru dah yang ngai. Nah, Tuhan semua dia perakat wazim finnas bil hajj. Tapi Tuhan kata kepada Ibrahim, tugasmu azin waya seru manusia mari bawa haji, tapi aku yang menyampaikan, aku yang menyebarkan, aku nak sabar seru Ibrahim ini kepada telinga-telinga manusia seluruh dunia daripada Nabi Ibrahim sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Panggilan Nabi Ibrahim akan tetap dah terdengar di telinga-telinga umat Islam seluruh dunia. Di suatu hari kita berazam untuk pergi ke Makkatul Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Dia panggil khamah secan di masa tu. Dah lalu Ibrahim panggil prakak kata, dah ya ayuhan nas inna rabbakum qad ittakhadha baita fahajjuh. Eh manusia, Tuhan telah buat dah di rumah dia ni dah. Rumah Allah di sini. Maka marilah wahaji beramai-ramai, marilah. Kalau kita tengok tak masuk akal, duk menahun dalam pada pasir 4000 tahun dulu. Siapa tak ada orang dengar suara bang? Tapi itu adalah inilah kuasa Allah. Suara Nabi Ibrahim tetap terdengar sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Inilah apa panggil? Kelebihan yang dibawa, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Sedemikian yang dirahmati Allah, akhir ini kita dapat mengambil kesimpulan daripada pengajar daripada dah sejarah Nabi Ibrahim. Dah Nabi Ibrahim adalah imam fil khair, ime dah panggil punam di segi rebab yang dan di segi kebaikan. Sebab tu Tuhan panggil inna Ibrahim kan ummah. Walaupun dia sore Nabi Ibrahim ini dah, tapi Tuhan panggil Ibrahim itu ummah raja-raja. Tengmel jami tua kondil, maimi putam kota. Tapi Ibrahim itu sebagai ummah, karena sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji ada pada diri Ibrahim. Krop tuam sembun. Pen Nabi ti bermi krop kering. Beraning dia, orang yang orang panggil sia salak, orang yang lemah lembut deh, orang yang panggil cicat timan kong, orang yang panggil tak lemah dengan ujian Allah SWT. Ada segala sifat yang ada yang umat Islam ada hari ini. Ibrahim sore ya, sebab tu Tuhan panggil Nabi Ibrahim kan Ibrahim inna Ibrahim deh kan ummah. Yang keduanya deh, Ibrahim taat kepada Tuhan, tidak ada tak ada soalan. Suruh awak anak dengan bini kita di pada pasir. Tidak ada mai kam-kam. Kita suruh semayah. Buat apa kena semayah lima waktu? Buat suruh tudung rambut, sudah pakai hijab. Buat apa kena tudung rambut? Suruh apa? Puasa. Buat apa kena puasa? Buat apa kena nasi? Bukan suruh semelih anak. Dah. Itu panggil tujuan dia bawa dia kena oleh berakhir. Tapi kita suruh semayah. Suruh awak amal. Tak ada tanya. Banyak kam-kam dalam jiwa, dalam hidup kita. Kita nak gibe nak apa ni? Nak gi apa ni? Siap dengan Nabi Ibrahim lagu lah. Dah. Kita yang duk dakwah kata Nabi Ibrahim. Dah. Millata abina Ibrahim. Dah. Tapi kita dah ada banyak tanda tanya apabila kita menjalankan perintah Allah SWT. Dan Nabi Ibrahim itu adalah dah temannya hidup yang penuh dengan pengorbanan. Hijrah daripada Iraq pergi ke Palestin, daripada Palestin pergi ke Mesir, daripada Mesir pergi ke Palestin pula, daripada Palestin pergi ke Mekah. Berapa ribu kilo, berapa ribu mai dalam hidup dia. Penuh dengan dakwah, penuh dengan berahlah perjalanan untuk menyebarkan apa agama Allah SWT. Kalau Ibrahim duduk tidur sedak di Iraq ni, nasihat Islam tak sampai kepada kita. Dah. Dan dengan berkatnya doa Nabi Ibrahim itu, Allah memberikan deh anak cucu Nabi Ibrahim termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi anbiya. Selepas daripada Nabi Ibrahim deh, nabi-nabi yang lepas pada Nabi Ibrahim itu semua tu anak cucu Nabi Ibrahim belaka. Masya-Allah deh, masya-Allah, anak cucu yang daripada mak, daripada Sarah,
dan kepada Ishak dan Yakub dan nabi-nabi yang lain, itu dah berketurunan. Dan kepada mak nama Siti Hajar dah, iaitu mak kepada Nabi Ismail yang merupakan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi yang dulu duk berjuang seorang diri menetai penyembah berhala, akhirnya Tuhan beri anak cucu Nabi Ibrahim menjadi anbiya dan menjadi para rasul yang membawa misi Allah, misi Islam kepada umat manusia. Dah, itulah yang dapat saya kupas pada hari ini. InsyaAllah kita boleh mengikuti sejarah Nabi Ibrahim yang banyak-banyak sudut, banyak mitik dan banyak yang panggil beri faedah kepada kita sebagai orang Islam yang mengaku dah kita ni umat Nabi Muhammad, dan kita mengaku bahasanya Nabi Ibrahim itu adalah millati abina Ibrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikr al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwa samiun alim. Astaghfirullah al-Azim wa li wa lakum wa li sal muslimin muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Thank you.